Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 Autoker. 29 Autoker. Teman-teman, kita kedatangan mobil Mercedes-Benz GLE yang terbaru, yang facelift. Tapi kita nggak kepoin ini. Kenapa hari ini nih 29 kedatangan mobil SUV? Jadi ada beberapa SUV, cuman kita mau bahas masalah SUV yang the beast dari Jepang sama dari Inggris, oke? Ini dari Jerman. Apa itu? Kita lihat dulu yuk. Ini ada mobil Toyota Land Cruiser yang VXR terbaru. Ini ada mobil Range Rover yang terbaru, autobiografi. Yang ini ada Lexus LX 600 yang terbaru. Pilih yang mana? Bebas, oke? Mau pilih yang sono, ini. Kalau saya pilih yang mana ya? Tahu aja yang mahal. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Oke, sepintas kita sebelum mulai, pengen tahu dong kalau kira-kira harganya berapa aja. Kalau yang sana itu kurang lebih 2 miliar 100 jutaan atau berapa. Kalau mau tepatnya mah tanya salesnya ya, ini kira-kira aja. Kalau yang ini, Land Cruiser VXR ini harganya kurang lebih 2,7. Nah, kalau yang kemarin indennya lama, nah, kayaknya sih harga normalnya sekitar 2,7-an sekarang. Kalau yang ini harganya sekitar 3,5-3,7 ya, kurang lebih sekitar situ. Kalau yang ini 7 miliar. Jadi pilih yang mana? Bebas. Kalau Kang Parkir pilih semua. Oke. Nah, teman-teman, mobil ini sudah di nano ceramic coating di 29 AutoCare. Itu yang utama, teman-teman tinggal lihat mau yang mana, oke? Kita kepoin dari mana dulu nih? Dari yang ini dulu kali ya. Oke. Kita kepoin mobil yang ini dulu, namanya Land Cruiser VXR. Ini dia mesinnya 3300 cc diesel. Seperti apa? Gua buka dulu deh. Nah, ini mesinnya teman-teman. Twin turbo 3,3 liter. Dia tenaganya ada kurang lebih ini sekitar 305 horsepower, torsinya ada sekitar 700 Newton meter. Gede banget torsinya. Ini torsinya kayak paling gede nih dibandingin yang dua sono. Oke, ini mengenai mesin. Oke. Kita tutup dulu. Oke, kita mulai sepintas dulu sininya ya, baru nanti kita satu-satu ke sana. Lampunya seperti ini nih, teman-teman. Dia punya lampu LED proyektor, lampu utama, lampu jauh. Ini ada dia punya derailnya nyatu lampu sen, ada jet washernya di sini. Nah, ini dia grillnya seperti ini nih. Bumpernya juga ada, fog lampnya juga di bawah. Di sini dia ada mika, di sini apa? Boleh dikatakan ada sensornya. Oke, ini ada kamera 360 di sini nih. Kamera 360. Mana lagi kita lihat? Kita lihat depan-depannya aja dulu. Dia punya bumpernya juga kayak gitu. Kita balik lagi ke sini, satu lagi. Range Rover Vogue yang autobiografi. Oke, ini dia CC-nya ada 3000 CC turbo. Dia tenaganya ada kurang lebih 400 horsepower, torsinya 550, berarti torsinya gedean sana, 700 Newton meter. Tapi tenaga dia ini 400, berarti lebih gede. Kalau yang itu dia 305. Apal ya gue ya? Ngapalin ke ujian. Oke, kita lihat udah mesinnya. Dia udah ada peredam segala macam, pakai hidrolik. Kita tutup dulu. Kita lihat dulu depannya. Nah, ini yang bikin mahal ini. Ini Land Rover. Nah, ini ciri khasnya Range Rover dari dulu. Bedanya Range Rover sama Land Rover apa? Sama, dia juga. Ini dia juga lampunya, sini ada derailnya juga. Ada lampu utamanya, lampu jauhnya juga. Ini ada lampunya juga di sini. Ada sensor parking. Ini bodinya. Kita lihat lagi yang di sini. Nah, ini yang terbaru. Gua baru pernah lihat. Kalau ini mah udah berapa kali datang, nggak apa-apa. Ini yang Lexus. Jadi Lexus ini adalah tipe yang sama-sama satu rumput sama Toyota. Jadi keluaran Toyota, cuman dia udah berdiri sendiri, teman-teman. Nah, dia dulu tuh dipakai untuk menembus pasar otomotif Amerika dan berhasil, Lexus. Nah, yang Toyota Land Cruiser sama Lexus ini itu the beast-nya SUV. Kebetulan ini tipe tertinggi
4 seater dalamnya. Nanti mau lihat nggak? Kalau itu juga tertinggi yang VXR-nya. Karena ada juga yang GR. Oke, kita lihat juga di sini dia punya ada logo L Lexus. Nah, lampunya teman-teman juga lihat di sini. Dia punya derailnya ciri khas banget di Lexus nih, ada kayak tanda panah begini. Ini lampu utamanya, dia menyatu sama lampu jauhnya. Kalau lampu jauh ada lampu juga di sini nih, nyala juga. Dia ada gen washer juga. Ada sensor parking. Nah, ini dia. Ini juga dia ada radarnya, ada kamera 360. Cuman kalau Lexus tuh tampangnya tuh kayak benar-benar robot, teman-teman. Oke. Kita udah lihat mesin, lihat dia punya depan-depannya. Kita lihat peleknya. Oh, dalamnya ya. Mesinnya oke. Mesinnya ini dia 3500 cc, teman-teman. Nah, ini dia mesinnya 3500 cc, dia cuman dia bukan diesel, dia bensin. Tenaganya ada kurang lebih sekitar Lexus ini 409 horsepower. Torsinya dia ada sekitar 650. 550, sorry. Jadi torsinya ini sama ya, ternyata torsi yang paling tinggi adalah Land Cruiser yang VXR dibandingkan Lexus. Jadi torsinya ini ya benar, tenaganya 409, torsinya ada kurang lebih sekitar 650 Newton meter, kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah lihat ya, ada peredam, ada hidrolik. Kurang kencang. Oke, kita lihat apa lagi? Peleknya. Peleknya di sini nih. Hah, ini kita lihat. Ini pelek Lexus. Pelek Lexus dia ukur, ah ini udah diganti nih, men. Ukurannya udah diganti. Dia 285 per 45 ring 22. Besar, gede banget jari-jari. Ini udah diganti nih, bukan standar. Kalau yang ini ternyata dia ukuran bannya dia ini. Nah, ini kayak ini gua nggak hafal nih. Ini 85 40 ring 23. Ringnya ternyata gedean ini. 22 23 yang di sana ring 20. Kita lihat yuk ringnya berapa, pastiin dulu. Ini soalnya pada mengkilat-mengkilat nih teman-teman gua nih. Nah, ini dia. Oke. Ini kita yang tepatnya itu dia. Nah, ini nih nih. 265 per 55 ring 20. 20 22 23. Wow. Peleknya mahal-mahal banget. Nah, sekarang kita lihat kunci nih. Kuncinya apa aja? Oke. Kunci ini kunci mobil Lexus. Ini kunci Land Cruiser. Ini kunci Range Rover 3. Tahu aja yang mahal. Oke, kita lihat sini dulu yuk. Agak cepat dikit. Waduh, mau hujan lagi. Oke, teman-teman, kita lihat sepintas aja ya beda-bedanya ya. Ini udah Fabric Miller, kita lihat dalamnya yuk. Kita lihat di sini mobil Lexus. Nih, dalamnya seperti ini nih. Bahannya soft touch. Jadi sepintas. Kalau teman-teman mau lihat detailnya, udah ada videonya nanti di YouTube 29 AutoCare. Nah, ini Lexus nih. Kalau kita start, dia ada di sini. Dia punya animasinya. Dia pakai sidik jari nih, teman-teman. Dia punya animasi cakep nanti keluar. Oh, di sana juga. Lexus, temannya Topan. Almarhum. Bercanda. Al-Fatihah. Oke, teman-teman. Ini ya sepintas kita lihat dia punya layout. Kalau untuk dia punya detail-detailnya nanti video selanjutnya. Ini hanya kita sepintas saja kita lihat dulu modelnya seperti apa. Oke, gua nyalain hazard dulu deh. Kita matiin aja mesinnya. Kita lihat sepintas saja. Gua udah kayak tukang kunci nih. Dia vakum pintunya. Nah, ini lihat dalamnya, teman-teman bisa lihat dia punya panel, ada monitor segala macam. Dia four seater. Dan captain seat ini juga bisa diatur. Nanti kita lihat video secara detail. Ada hordennya. Jadi kalau mau mewah-mewah mana pilih aja teman-teman ya. Oke, dia vakum. Oke, dikenyot. Kita lihat lagi. Nah, ini Lexus LX600. Ada tulisannya. Ini kita buka. Set. Dia bisa pakai kunci juga. Nah, ini dalamnya, layoutnya tuh teman-teman. Gede banget.
Ini yang namanya Lexus LX 600. Gua kalau naik gini gua berasa Abah Alun. Jadi Abah Alun. Siapa? Abah Alun itu yang punya jalan tol, men. Siapa tuh? Tanya aja sendiri deh. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, Yusuf Hamka. Oke, kalau ini saya jadi apa ya? Ivan Don Juan. Nah, ini dia punya sepintas. Dia punya layout, teman-teman. Nah, ini juga dia startnya di sini. Kita bisa lihat nih. Tuh, dia punya interior. Oke, seperti ini. Ini juga udah kayu segala macam nih. Tuh, banyak dia punya interiornya. Oke, kita udah lihat. Nanti kita lihat lagi. Kalau mau lihat, ini udah ada videonya di 29 AutoCare. Sepintas kita lihat. Yuk, lagi kita lihat belakangnya. Dia ini udah vakum. Oke. Nah, ini kita lihat lagi belakangnya. Ternyata ini sama orang-orang pelit. Cuma 4 bangkunya. Bangkunya 4, men. Tapi mahal. Bayanginnya 7 miliar. Duit tuh. Tuh, ini dia punya panel segala macam. Mewah banget. Oke. Nah, kita tutup lagi. Oke, kita lihat lagi di sini. Land Rover, ini yang bikin mahal. Kita lihat di sini ada apa sensor parkingnya. Ah, buka loh. Dia ada 2, teman-teman. Nah, jadi ini bisa dibuka juga nih. Oke, jadi dia mangap. Wood. Lihat dia punya layout dari belakang. Gede banget. Oke, nah kalau mau nutup, kita langsung ini aja. Dia dua-duanya akan nutup nih. Tuh, dia tutup duluan. Ini suspensinya bisa dinaik turunkan. Yang ini juga suspensinya bisa dinaik turunkan. Yang nggak bisa yang ini. Nah, ini. Ini PXR. Kita lihat dulu depannya juga, yuk. Oke. Nah, ini juga masih unboxing, teman-teman. Gua nyalain juga ya, bentar. Startnya di sini juga, animasinya juga ada di sini. Enaknya jadi gang parkir, bisa nyobain mobil mewah-mewah. Tuh, cakep kan? Ada Land Cruiser, ada Toyotanya. Seperti ini. Nah, ini dia punya panel layout. Ada sunroofnya juga, sama di sana juga ada. Cuman karena kita buru-buru, oke, karena mau hujan. Oke, kita lihat lampu hazardnya gua nyalain juga. Kita lihat bagasinya juga bentar. Ini dia tidak vakum. Nah, tapi masih didorong. Oke. Dia masih unboxing. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini dia 7-seater ya, teman-teman. Ada bangku belakangnya juga. Oke. Nah, kita lihat bagasinya. Nah. PXR. Land Cruiser. Dia kebuka nih. Nah, ini bangkunya lagi kelipet nih. Tuh, barang-barangnya. Ini ada untuk dia punya list depan nih. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini bangkunya bisa di apa kita angkat elektrik dari sini nih, teman-teman. Bisa diangkat. Nah, ini sepintas kita lihat. Oke. Kita tutupnya juga di sini. Jadi, teman-teman udah lihat ya. Mobil yang ada di 29 AutoCare hari ini. SUV, the beast SUV. Ini yang paling tinggi tipenya, ini paling tinggi, yang sana juga paling tinggi. Karena Lexus itu ada yang 4 baris, ada yang 3 baris. Oke, teman-teman, kita udah lihat 29 AutoCare dengan mobil Lexus Land Rover dan Land Cruiser. Pilih yang mana, terserah. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 AutoCare di mobil-mobil yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Sukses dan sehat bersama.